Ya Mas Bro, selamat berjumpa lagi dengan channel atasaspal.com ya. Berjumpa kembali dan kali ini perjumpaan kali kedua dengan si Bumblebee X-Max 250 ABS yang sekuti gambut bertraksi kontrol dari Yamaha ya. Jadi ini adalah perjumpaan kedua AA dengan sang kuda besi setelah Maxi Day Malang tempo hari ya. Setelah Maxi Day. Jadi yang ini sudah ABS dan untuk harga OTR-nya sendiri, harga OTR-nya di Tulungagung dan wilayah plat AGAE itu Rp55.800.000. Dan harus diingat ini bukan unit untuk dijual tapi hanya untuk display. Oke, untuk panel meternya kecepatan dan RPM-nya masih menggunakan versi analog ya. Jadi ada kesan-kesan klasik dan gimana ya, seolah-olah membawa kita kepada Maxi seperti zaman tempo dulu. Tapi di tengah-tengahnya juga ada sudah display digitalnya ya. Jadi ya kesan futuristik itu. Dan ini visor dia adjustable, jadi mau tinggi mau rendah kita bisa adjust ulang. Oke, ini monggo bisa disimak. Ada tombol grip untuk kilis ya Mas Bro ya. Sudah kilis. Ini untuk membuka jok dan ini untuk membuka oke. Ini nampak mewah banget, panjang. Lalu dilapin sama masnya, kita muter sini dulu ya. Untuk pengetahuan Mas Bro semua sekalian ya, jadi Matic ini sudah ABS. Jadi ya ngerti sendirilah rem ABS gimana kesannya ya, nyut gitu. Set. Oke. Di bodi samping ada tulisan X-Max timbul ya, seperti emblem gitu ya, timbul X-Max. Terus kemudian stop lamp ada dua, terbagi kepada dua, ada sisi kanan dan sisi kiri. Moncong-moncong sini khas Yamaha yang lekuk-lekuknya tajam-tajam, sporty gitu. Oke, sementara sekian dulu ya. Nanti kita bisa lanjut lagi di review berikutnya. Yuk. Oke, see you.